Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan yang kata Allah setiap amalan pahala akan dilipat gandakan. Namun ada juga saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan bulan puasa secara hikmat. Seperti saudara kita yang di Palestina yang pada hari ini dibombardir oleh kaum-kaum Yahudi yang sampai saat ini masih terus-menerus melaksanakan penyerangan. Jadi bersyukurlah kita yang masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan ini secara hikmat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat al-kedua yang insyaallah dirahmati Allah, tidak semua orang yang menunaikan ibadah puasa mendapatkan keuntungannya. Bahkan ada orang-orang yang merugi. Bahkan Rasulullah telah menginformasikan tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa golongan ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu mengambil sisi kebaikan, tidak mampu mengambil pelajaran dari bulan suci Ramadan ini. Konkretnya, orang-orang yang merugi di bulan puasa, yang pertama tidak mendirikan sholat. Kok bisa dari pagi hari sampai sore hari mereka menjalankan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa? Dikarenakan tidak mendirikan sholat. Sama-sama kita ketahui bahwasanya sholat adalah tiang agama. Sholat adalah kunci kebaikan. Sholat adalah kuncinya surga. Makanya bagi yang berpuasa, mereka mendapatkan sisi positif dari puasa itu sendiri. Mereka bisa sehat, mereka mendapatkan pahalanya. Namun di akhirat kelak, mereka tidak bisa mengambil pahalanya. Karena kenapa? Logika sederhananya, kita memiliki uang 10 juta. Lalu kita masukkan ke dalam lemari, namun passwordnya, namun kuncinya kita tidak memegang. Maka bisakah kita mengambil uang tersebut? Barang tentu tidak bisa. Seperti itu juga nanti di akhirat kelak. Ketika Allah mendatangi kita, lalu memberi dan mengabarkan bahwasanya ini puasamu, 30 hari full engkau menjalankannya. Sekarang saya minta password darimu. Passwordnya apa? Passwordnya ialah sholat. Maka dengan kita tidak sholat, maka seluruh amal bahkan di bulan puasa itu tidak ternilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat al-kedua yang insya Allah dirahmati Allah, yang kedua, mereka yang tidak bisa meninggalkan maksiat. Imam Al-Ghazali mengatakan ataupun mengibaratkan puasa itu seperti buah. Buah yang utuh, ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, lalu diiris. Ketika kita berbuat dosa lagi, lalu diiris lagi. Dan seterusnya berbuat dosa lagi, diiris lagi. Maka yang kita dapat adalah hanya batoknya ataupun sisi dalamnya, yang itu tidak bisa kita nikmati dengan baik. Contoh sederhananya lagi, apakah orang tua bertanggung jawab atas maksiat anaknya? Tentu, ketika orang tua dengan rela membiarkan anaknya berjalan yang bukan mahramnya, apalagi di bulan puasa, tentu banyak kerugian-kerugian yang kita dapat ketika kita tidak bisa meninggalkan maksiat itu sendiri. Apalagi ibu-ibu, yang bukan hanya ibu-ibu ya, bahkan orang tua pun ketika bergibah, bergosip, tentu itu akan mengurangkan amal-amal dari pahalanya itu sendiri. Untuk itu azamkan kepada diri kita bahwasanya pahala puasa kita harus utuh. Apapun yang
kita lakukan semuanya jangan sampai mengurangi sisi dari pahala itu sendiri. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah manapun. Saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.